Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cikgu R. Kesempatan kali ini saya akan membuat martabak lenggang pandan. Kue yang memiliki tekstur kulit empuk dan lembut serta isiannya yang gurih ini sangat mudah membuatnya. Kue enak yang sangat cocok untuk berbagai acara. Nah, teman-teman yang ingin tahu resep dan cara membuatnya, silahkan simak video sampai selesai ya. Semoga bermanfaat. 150 ml air, 200 gram gula merah, 50 gram gula pasir, 1/4 sendok teh garam. Kita rebus sampai air mendidih dan gula larut. Siapkan wajan dan kita saring larutan gula. Kotoran bisa kita buang. Rebus sampai larutan gula mendidih lagi. Masukkan 400 gram kelapa parut. Gunakan kelapa yang tidak terlalu muda juga tidak terlalu tua. Selanjutnya kita masak dengan api sedang cenderung kecil. Ketika air sudah mulai menyusut, kita kecilkan api. Kita lanjutkan memasak sampai unti kelapa betul-betul matang tanak. Setelah unti kelapa matang tanak, ditandai dengan teksturnya yang lebih pekat dan juga lekat, serta aromanya yang harum, matikan kompor dan dinginkan unti kelapa untuk digunakan nanti. Siapkan wadah yang cukup besar dan masukkan 500 gram tepung terigu. Saya menggunakan tepung terigu protein sedang. 60 gram atau setara 4 sendok makan cembung gula pasir. 30 gram atau setara 1 saset kecil susu bubuk. 2 butir telur. Seperempat sendok teh garam atau nanti bisa ditambah setelah dikoreksi rasa. 2 saset vanili bubuk, bisa diganti pasta vanila. Tambahkan 1000 ml air yang kita masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk. Setelah mendapatkan adonan kental seperti ini, kita hentikan dulu penambahan air. Adonan kita aduk sampai menjadi adonan yang licin dan lembut. Setelah adonan licin dan lembut, kita tambahkan 1 sendok teh vermipan. Aduk supaya vermipan bercampur rata dengan adonan dan tambahkan juga air yang masih tersisa. Aduk sampai menjadi adonan yang betul-betul bercampur rata, tidak ada tepung yang bergerindil. Tambahkan juga pasta pandan secukupnya. Supaya warna hijau yang dihasilkan semakin cantik, saya tambahkan sedikit pewarna kuning. Saring adonan untuk memastikan bahwa adonan yang kita hasilkan betul-betul lembut, halus, tidak ada tepung yang bergerindil. Tutup adonan dan akan kita istirahatkan sampai mengembang.
Setelah kurang lebih 1 jam, adonan sudah mengembang. Tutup bisa dibuka dan ini akan kita aduk untuk membuang gas yang terbentuk. Setelah wajan panas, kita bisa menuang adonan ke dalam wajan. Pastikan selalu aduk adonan sebelum dituang ke dalam wajan. Saya tuang 1 sendok sayur. Kita pakai api kecil untuk mematangkan martabak lenggang ini. Setelah permukaan kue kesat, artinya kue sudah matang dan bisa diangkat. Selagi masih hangat, isi kue dengan unti kelapa yang sudah kita siapkan sebelumnya. Karena jika kondisi kue masih hangat, akan lebih mudah merekatkan tepinya. Kita bisa merekatkan bagian tepi kue martabak lenggang dengan menggunakan bantuan sendok garpu. Dan ini hasilnya sangat rapi serta cantik ya teman-teman. Selalu aduk adonan sebelum dituang ke wajan. Gunakan api kecil untuk mematangkan martabak lenggang. Untuk yang kedua ini akan saya gunakan cetakan untuk membentuk kue. Tekan cetakan untuk merekatkan dan membentuk tepi kue. Kita gunting bagian tepi kue supaya kelihatan rapi. Hasilnya juga sama-sama cantik dan rapi. Teman-teman silakan memilih cara yang diangkat cepat dan mudah untuk merekatkan dan membentuk tepi martabak lenggang ini. Dalam satu resep ini bisa menghasilkan 40 kue buah martabak lenggang. Untuk teksturnya, kue ini betul-betul lembut. Kulitnya sangat empuk dan juga bisa bersarang serta berpori cantik. Rasanya juga enak karena dipadu dengan unti kelapa yang juga terasa gurih. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan video saya, semoga bermanfaat. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mendukung CQR Channel dengan memberikan subscribe, like, dan komen. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.